kasih sebab nak tengok video protein saya. So hari ni saya nak cerita pasal protein punya suplemen. Ha, jadi sebelum kita nak ambil suplemen ke, sebelum kita nak sembang banyak-banyak lagi, kita kena tahu apa tu protein. Ha, protein ni makronutrien yang sangat diperlukan oleh badan kita. Ha, kita tengok apa yang yang badan kita perlu protein ni. Yang first sekali dia perlu untuk kita punya otot. Lepas tu dia perlu untuk kita punya tenaga. Kemudian dia perlu untuk kita punya tulang, untuk kita punya kulit, untuk kita punya rambut, dan juga paling penting sekali sekarang, untuk kita punya immune system. Badan kita bila ada jangkitan ke apa pada luar, dia akan hasilkan antibody. Antibody tu dibuat daripada protein. So sangat penting untuk kita ada protein yang cukup. Jadi berapa protein yang kita perlu sebenarnya? Daripada kajian WHO, orang lain-lain perlu protein yang lain-lain. Ha, budak-budak perlu lebih, ibu yang menyusu perlu lebih, orang biasa perlu ikut berat badan. Tapi generalnya kita perlu 0.8 gram untuk setiap kilo badan kita. Jadi kalau berat badan 80, kita perlu 64 gram protein sehari. Kalau badan kita berat 60, kita perlu 48 gram protein sehari. Jadi mana kita dapat protein ni? Kita dapat daripada makanan lah, kan? Badan kita memang ada protein yang boleh dihasilkan sendiri, tapi ada 9 essential amino acid dalam protein yang tak boleh hasilkan. Jadi kita kena dapat dalam makanan. Sebab tu bila kita cakap pasal makanan, dia bukan saja kualiti tapi juga kuantiti, kedua-dua kena tengok. Jadi macam mana protein punya kualiti dinilai untuk setiap makanan yang kita, contohlah macam ayam dada, kita ada 31 gram protein. Lepas tu kita ada telur, telur ada 13 gram protein, tapi dia ada kualiti, dia disukat dengan PDCAAS, kan? Yang ini apa? Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score. Ha, jadi yang ini kalau paling bagus 1, kalau bawah pada 1 tak berapa bagus lah. Macam ayam dada tadi, protein sumber tinggi, tapi dia punya PDCAAS ia baru 0.95. ha, jadi sebab itulah kita tak tahu badan kita dapat cukup ke tak. Bila kita memasak dia jadi lain. Lepas tu sumber-sumber protein tu pula kita kena tengok. Macam Nutrilite protein yang saya nak tunjuk hari ni, yang ini PDCAAS dia 1. Dia sama level dengan telur. Dan paling bagusnya, bila kita ambil makanan, kita makan apa-apa sekalipun untuk cukupkan protein kita, kan? Yang kita dapat bukan saja protein. Kita dapat ada yang bagus macam vitamin dan mineral, tapi dalam masa yang sama kita makan protein, kita dapat karbohidrat, kita dapat lemak, dan kita dapat macam-macam lagi. Tapi dalam botol ni kita dapat 80% protein. Dia punya fat sangat rendah, dia punya karbohidrat dia rendah. Jadi protein ni ada 4 perasa. Kita ada coklat, kita ada green tea, mixed berry dan juga soy. Ha, jadi memang sedap-sedap. Jadi kalau kita rasa tak cukup protein, kan, macam mana kita nak tahu kita ni cukup ke tak cukup protein? Ha, anda tengok diri anda. Ada tak rasa macam rehat pun letih? Kan? Lepas tu apa kita rasa? Kita rasa lapar. Macam kita baru makan je, tak kira dah cari nak snacking lah apa semua. Itu pun tanda badan kita tak cukup protein. Lepas tu kulit jadi macam kering, kulit macam kusam, tak cantik. Lepas tu rambut pun menipis, rambut gugur, rambut bercabang. Ha, itu semua tanda-tanda yang badan kita tak cukup protein. Ha, kalau dia teruk lagi, kita akan senang sakit. Ha, lepas tu bila sakit, sakit lama. Bila luka, luka tu lambat baik. Ha, itu semua tanda bila tak cukup protein. Jadi tujuan kita suplemen bukan sebab kita tak nak makan protein kat luar, tidak. Tapi kita nak pastikan setiap hari kita dapat protein yang mencukupi untuk badan kita. Jadi kalau tanda-tanda yang saya sebut tadi ada dekat diri anda, jangan tunggu lama-lama. Cepat-cepat dapatkan Nutrilite protein. Nutrilite ni jenama dengan jualan nombor satu dalam dunia. Dan protein adalah produk Nutrilite yang paling laku sekali. Okey.